Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah. Pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Tadi tanya sama seseorang, "Gus, kok sama orang gitu mau bertemu ini?" Karena saya bilang, "Kenapa? Dia pakaiannya enggak islami." Ini. Oke, dia tidak pakaian islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu islami, tetap sholat itu islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran, karena nanti sama bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid dan orang-orang yang enggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnah, sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama komunitas yang majmuk, itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi, sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya enggak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia enggak dihalangi, ingin pengajian enggak dihalangi, sebenarnya ini enggak ada masalah. Nah, soal ada kebaikan, ada keburukan, ya mulai Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi, cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang